Karena itu saya kesini sekarang, Bu. Ada sesuatu yang Ibu belum tahu dan saya ingin Ibu tahu. Hal apa itu, Pak? Sebenarnya istri saya. Adalah ibu kandung Rena. Pak Randy, ini masalahnya mana? Pak Al pasti udah di perjalanan menuju sini, Bu. Ibu bisa nunggu dulu. Macet kali, Din. Duduk dulu aja ya. Iya, iya. Yuk. Papa duduk ya. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi ya, Bu, Pak. Terima kasih ya, Pak Randy. Hati-hati ya. Iya, mari. Kenapa aku nggak bisa berhenti memikirkan Rena ya? Rasanya ikutan sedih, melihat Rena sedih karena harus kembali ke panti. Aku harus mastiin kalau Rena baik-baik aja sekarang. Basah lagi. Rusak dong akte sama fotonya. Gimana gue bisa buktiin ke Bu Panti kalau bukti ini rusak? Om Al, maaf ya, gak sengaja. Iya, iya, gak apa-apa. Basah lagi semua. Rusak deh. Kenapa isi laporan kantor? Wah, salah ambil map gue. Kok bukan akte ya? Tanya mana? Kenapa jadi laporan kantor sih? Ini kan mobilnya Al. Ada apa Al datang ke panti? Ada apa datang kemari? Ada yang mau saya bicarakan. Tapi ini rahasia. Baik, silakan masuk, Pak. Terima kasih. Rena sayang, sini. Wah, kamu seneng gak Om Baik datang? Emang. Seneng. Pinter. Om Baik, kita main puteran yuk. Hah, main puteran? Ya. Sekarang? Ya. Oke. Kembali. Maaf Pak, bukan saya mau mempersulit Bapak, tapi salah satu aturan untuk menjadi orang tua asuh di panti ini,
adalah bebas dari masalah hukum. Sedangkan Bu Andin mantan narapidana. Tolong Bapak mengerti. Rena saat ini hanya bisa diadopsi oleh pasangan baru. Atau diambil oleh walinya. Yaitu orang yang menyerahkan Rena ke panti ini. Karena itu saya kesini sekarang, Bu. Ada sesuatu yang Ibu belum tahu dan saya ingin Ibu tahu. Hal apa itu, Pak? Sebenarnya istri saya. Adalah ibu kandung Rena. Pak Al, jangan mengada-ngada. Saya gak ngada-ngada, Bu. Kalau Ibu gak percaya, Ibu bisa lihat ini. Ini akta kelahiran anaknya Andin. Sebelum Andin menikah dengan saya. Ibu bisa lihat di situ. Tanggal lahir anaknya Andin. Itu berdekatan dengan saat Rena dibawa ke mati ini. Ibu bisa lihat di situ. Dan ini foto dari anaknya Andin. Ini foto yang Nindi. Bisa lihat kan? Dan saya rasa ibu harusnya sependapat dengan saya. Kalau anaknya Andin ini sangat persis dengan Rena. Pak Al benar. Bayi di foto ini memang sangat mirip dengan Rena waktu bayi. Ya Allah, jadi Rena adalah anaknya Bu Andin. Beneran kenceng? Iya. Siap, pegangan kalau begitu bos cil, bos kecil. Siap, 3, 2, 1. Set. Ya Allah, senangnya melihat kamu tertawa seperti ini, Rena. Om akan lakuin apa saja agar bisa melihat kamu terus tertawa. Bentar. Hah? Ada yang bunyi. Rena bentar ya. Om angkat telepon dulu ya. Main dulu sendiri ya. Ya, Ma. Halo, Nino. Kamu lagi sibuk nggak, No? Nggak juga sih, Ma. Ada apa, Ma? No, Mama mau minta tolong sama kamu. Nanti kalau kerjaan kamu udah selesai, kamu mampir ke apotek bisa ya? Soalnya ini obatnya Papa udah mau habis. Nanti Mama fotoin ke WA kamu ya resepnya. Bisa kan, Seng? Yaudah, Mama kirim aja sekarang. Biar aku langsung nyari ke rumah sakit. Soalnya kan kalau rumah sakit, apoteknya lebih lengkap. Iya, No. Soalnya obatnya Papa ini harus diminum 1 jam setelah makan. Tolong ya, sayang ya. Iya, iya. Yaudah, nanti aku beliin sekarang ya. Oke, makasih ya, sayang ya. Sama-sama, Ma. Bye. Di mana, Ma? Nino bisa beliin obat Papa? Bisa, Pa. Tenang aja. Nanti dia beliin. Sayang. Om baik pergi dulu ya. Mau kemana? Ada urusan sedikit. Tapi Om Baik janji, besok Om Baik datang lagi. Oke? Apa? Jam tangannya mana? Di dalam. Oh ya udah, nanti pakai jam tangannya. Jadi kalau ada apa-apa, Rena tinggal telepon Om Baik. Pinter. Ya
Ya udah, bener ya, dipakai nanti teleponnya kalau ada apa-apa ya. Ya udah. Mana salamnya? Til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 . Muah. Dah sayang. Di sana. Mana? Di ruangannya ibu panti. Aku mau ke sana.